Baik, Shalom. Shalom, saya kira tidak berkelebihan kalau saya minta. Saya bilang, Shalom, coba terimanya dengan lebih serius lagi, lebih semangat lagi. Shalom. shalom, ya, sebab karena saya masih berhemat, hemat sedikit. Kalau anda kan nggak perlu hemat kan, saya sudah khotbah pagi tadi. Saya berusaha jaga stamina saya supaya sore ini saya diberikan kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Itu yang terpenting. Nah karena itu saya tidak banyak bicara. Saya tahu bahwa suara saya masih bagus, masih bisa dimengerti. Pagi tadi kita terima firman Tuhan. Topiknya apa? Halo, kalau Anda yang datang pagi tadi atau yang mengikuti ibadah melalui streaming dimanapun Anda berada. calom untuk saudara saya Handoyo di Jakarta, yang ada di Singapura, yang ada di mana-mana saja. Salam dari saya, salam dua jari. Iya maksudnya perdamaian dong. Gak ada hubungan apa ada itu. Kalau Anda bilang kalau begitu ada hubungan pegada, gimana kalau Anda nonton King Kong? Oh iya, Kemarin akan nonton King Kong semuanya foto begini. Aku bilang cocok sekali buat kita Indonesia. Tapi ada satu pesan dari film itu. King Kong aja bisa ngampuni gimana kita. Hilang ini. Eh King Kong aja bisa ngampuni orang loh. <tuh> ya Pak ya. Oke topik kita bagi King Kong malam ini. Pagi tadi kita berbicara tentang apa? Iman. Hidup oleh iman. Saya tidak akan mengutip lagi, tapi ini karena kelanjutan. Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan, bahwa kata iman itu harus mengerti. Itu sangat amat penting. Kenapa? Saya memberikan satu contoh, mengapa kita bekerja. Kita bekerja, pastilah kita ingin dapatkan upah. Ya Pak ya. Nah untuk apa kita dapatkan upah? Upah itu kita bisa bergunakan untuk apa? Belanjakan sesuatu, itu namanya alat tukar. Iman itu alat tukar. Ditukar dengan apa? Kalau uang ditukar dengan apa? Bekerja. Dapat uang. Jadi alat tukar juga. Tukar apa? Ya kalau Anda perlu beli emas. Kecuali kalau emas Roy. Enggak <tukar> perlu ditukar dengan uang mas ya. Perlu juga. <tukar> ya uang. Anda kalau mau beli emas, mau beli belian atau intan gitu. Anda mesti tukar dengan uang. Nah, jadi uang itu sebenarnya adalah alat tukar. Hanya di zaman kekinian modern itu dibilang uang atau dolar dan sebagainya dan sebagainya. Zaman dulu mah nggak ngerti. Dalam hukum ekonomi dulu itu namanya alat tukar. Apa itu? Konon ya, papa saya bilang dulu itu kalau dia ke pedalaman dia bawa garam, bawa minyak lalu ditaruh di digelarkan aja di daun karena diumpet dia bilang ya kata dia tapi saya pernah ngikut gitu nanti beberapa lama kemudian datang lagi nah barang-barang yang dibawa dari kota kain atau segala macam itu hilang ditukar apa biasanya barang antik ya atau barang apa saja yang ada di pedalaman itu tukar orang pedalaman itu saya yakin amat yakin moralitasnya tinggi maka kingkong aja bisa ngampuni ya kan katanya sih orang pedalaman itu dia pun nggak ada yang jaga nggak ada counternya nggak ada gesek-gesekannya aja mereka nggak berani itu ngambil barang lalu pergi. Enggak, dia ambil barang seberapa, dia kembalikan seberapa. Kalau enggak, dia nungguin terus kata papa saya. Nanti dia bilang, boleh enggak saya minta. Tapi sekarang saya enggak ada tukaran apa yang kamu minta. Pikul barang ke kamunya kapal, saya lakonin. Konon ceritanya begitu. Kalau ada tanya, saya benar enggak? Saya enggak tahu, tanya ya papa saya. Di mana papa saya? Ada di Bogor, Gunung Gadung, itu taman masa depan, sudah mati. Nah Bapak Ibu, iman itu alat tukar, bukan saja di kehidupan kita hari ini, tetapi di kehidupan yang akan datang. Sebab itu Alkitab berkata ini yang seringkali orang pakai di mana-mana. Dia ya, katakan begini, Anda selamat, Anda boleh diberkati, Anda boleh apa saja, itu bukan karena kekuatanmu. Karena apa? Bapak, Ibu saya mau tanya, jamai, kalau buat lompat Anda sudah menang. Saya mau tanya satu, jujur. <guluh> saya tanyanya galak begitu, nah besok gak pernah ketemu saya lagi. Dia ya. Ya, ngomongnya agak pelan dikit. Saya mau tanya, jawab, ya dengan apa anda diselamatkan? Hah? Dengan kasih karunia. Kan kita ngomong begini, bukan usahamu. Ya itu pemberian Tuhan. Tercatat di dalam Efesus pasal 2, 8, 9. Nah maka itu supaya anak Tuhan mesti ngerti. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Toh kasih karunia saja bisa pindahkan orang dari neraka ke surga. Masa sih enggak bisa mengatasi persoalan hidup? Ya, Pak ya, pasti bisa. Tapi tolong jangan kita membacanya hanya semangat kekinian, tidak peduli akan yang lain yang penting dengan kasih karunia. Akibatnya, ada istilah kasih karunia antinomian, semuanya serba permisif. Artinya, semua boleh, semua boleh, nggak ada lagi. Saya nggak mau menyoroti tentang yang satu itu karena sekarang kasih karunia itu terdiri kutub-kutub. Saudara kira-kira ngerti nggak bahasa saya? Saya semangat ngomong jadi semua diem. Saya khawatir malah jadi bengong gitu. Ya kasih karunia dari kutub-kutub ada kutub yang namanya antinomian artinya anti hukum. Semua serba boleh. Istri orang kasih karunia gue dapat aja nggak apa-apa. Waduh, itulah kira-kiranya. Ya kan semua serba boleh. Tetapi sebaliknya ada satu sisi lagi kutub yang lain namanya apa? Legalisme. Semua serba diatur susah banget. Sampai-sampai makan aja kita mesti ganti baju. Kalau enggak Tuhan marah terhadap yang seperti itu, saya tidak menentang. Saya juga tidak akan mengatakan itu salah. Silakan setiap orang boleh menerapkan manakala itu benar. Tetapi yang saya mau katakan kepada kita semua, jelas ayat itu berkata kasih karunia oleh. Iman berarti ada satu yang melekat yang tidak boleh Bapak Ibu lupakan. Dengan kata lain, Bapak Ibu, kasih karunia bukan berarti kita lepas tanggung jawab. Bilang kiri, karena hey, eh, kasih karunia bukan berarti lepas tanggung jawab. Anda sebagai pria itu karena kasih karunia, kan? Anda mesti bertanggung jawab, merawat dirimu. Saya khawatir kalau ngarawat rawat lama-lama jadi setengah-setengah itu. Ketiga, termasuk Anda wanita, itu kasih karunia kalau nggak dirawat, itu lama-lama jadi apa? Ah, jawab sendirilah. Jadi keperianmu dirawat, ada konsekuensinya perlu diperlengkapi, namanya ada equipping, ada namanya pemuritan. Wanita seperti itu juga. Heran kan? Kalau wanita nggak usah disuruh, dia ngerti kecil aja udah saya gendandan. Ya, dia bisa tuh di kaca. Dia diet mama dia punya apa tuh semua yang ada di, di itu dia pakai. Pria nggak begitu. Tetapi sekarang beda juga. Terkadang pria lama juga semua dipakai. Kadang-kadang <tuh> saya bingung kemana pria mana wanita. Hampir semua yang punya wanita dia ada juga. Hanya saja namanya beda. Kalau ini Yanti, ini Yanto. Nah, Saudara hari ini kita bicara tentang iman dasar kasih karunia. Yang iman dasar kasih karunia. Pagi tadi kita berbicara tentang iman itu konstruksinya. Jelas kata iman tidak serta-merta orang dapatkan. Ada penggalian, ada penaburan, ada penyiraman sampai pertumbuhan. Pagi tadi sudah jelas, Anda boleh peroleh kasetnya. Ya, kalau enggak juga tinggal Anda download aja lah di streaming, masih ada kali ya, belum dihapus gitu loh. Nah, karena kasih karunia harus berdiri di atas pijakan iman. Nah, malam ini saya mengajak kita dengan dasar pemikiran. Kok saya bicara ini gitu? Gak jauh-jauh beda dengan hari Jumat deh. Hanya saja itu konsumsi buat pengerja, ini konsumsi buat jemaat. Sehingga saya buka agak lebar tapi lebih fokus sehingga mudah dimengerti dan lebih mudah dipraktekkan. Nah Bapak Ibu dasar pemikiran saya dari satu ayat terambil dari keluaran pasal yang ke-33 ayat 13. Keluaran pasal 33 ayat 13 berkata seperti ini. Anda bacakan 2 3. Bapak Ibu, Ketika kita bicara kasih karunia saya suka dengan ayat ini. Mengapa? Apa sih yang membuat saya itu suka? Bukan berarti yang lain tidak saya tidak sukai Bapak Ibu. Ini ayat menurut saya pengalaman Musa sangat berarti. Dan itu juga memberi inspirasi buat saya hidup saya mau belajar dari Musa. Musa adalah orang pintar. Walaupun dia adalah orang Ibrani, orang Israel, tetapi sejak baby, orok ya, orok ya, ngerti nggak orok sini, ngerti ya ya, orok itu makanan, bukan baby, sejak baby ya, di dalam palungan ya, juga palungan juga sih ya, itu diambil atau diambil uh, 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 di, di, di ya, dipungut oleh ibu Firaun Nyoraun, nyonya Firaun, ya, ya, Nyonya Firaun, lalu dibesarkan di istana menjadi saudaranya Ramses. Halo, bro Ramses. Iya, tumbuh besar, bahkan ahli dalam peperangan, ahli dalam strategi, nyaris mereka kalau bertanding, itu ketemunya seri terus. Dan orang hebat, ya maklumlah turunannya juga memang turunan orang yang baik sekali waktu Bapak Ibu dia punya hati walaupun dibesarkan di lingkungan orang yang punya emosional ya gambaran Mesir itu seperti itu Firaun tidak pernah berhenti berperang tetapi walaupun Musa dibesarkan dengan pola hidup seperti itu tapi dia punya hati namanya apa kasih persaudaraan. Hati nuraninya masih bekerja. Jadi ini hati nurani Musa bukan hati nurani rakyat. Oh iya, Alkitab bilang begitu. Dia melihat ada saudaranya sedang diperlakukan tidak baik. Maka dia turun tangan untuk menderaikannya. Untuk memisahkannya. Sampai satu ketika satu ketika saudara-saudaranya bilang siapa yang mengangkat kamu jadi hakim. Bahkan peristiwa itu tercium bahasa saya kalimat yang saya pakai tercium artinya termonitor oleh raja. Terutama Ramses sehingga konon dia mau dibunuh. Belum sebenarnya belum ada eksekusi belum juga ada keputusan mahkamah konstitusinya nggak ada. Tapi dia sudah ketakutan Kenapa? Karena dia sadar bahwa dia melakukan kesalahan, dia lari. Artinya apa? Artinya dia punya niat untuk melakukan perbuatan baik, tetapi tidak berhasil orang sehebat dia. Dan Alkitab saya mencatat 40 tahun dia tinggalkan Mesir. Dan kemudian di tengah perjalanan, kalau Anda tahu cerita ini, dia sedang mengembalakan kambing domba mertuanya. Istilah saya itu mertua permain. Maaf kalau anda yang masih tinggal sama mertua, bukan anda saya tuju. Saya bilang ini si Musa. Ya nggak ada maksud saya. Ya jangan tersinggung. Maaf saja. Nah, Bapak Ibu kata Alkitab Saban hari. Nah ini masalah. Setiap hari ya dia lakonin. Eh ngerti ya bahasa saya. Ya lakonin kalau bahasanya biar apa sih? Oh dia lakukan ya setiap hari. Ya, saban hari aja saya sudah ngerti. Setiap hari dia lakukan sebagaimana kewajiban dia sebagai karyawan dari mertua. Bawa kambing domba. Satu hari tiba-tiba ada penampakan yang berbeda di Gunung Sinai. Mau ke sana enggak? Nanti bulan Oktober saya mau ke sana. Kumpulkan uang mulai sekarang. Kita ke Gunung Sinai. Kalau kita ada ke sana. Kalau enggak ada ya enggak apa-apa. Ya. Nah, Bapak Ibu, di Gunung Sinai itu, di situ di belakang Gunung Horeb, gunungnya Tuhan, tiba-tiba ya, sebab itu dikatakan Gunung Horeb ya. Tiba-tiba ada penampakan api dari semak belukar. Tetapi ini bukan api biasa. Api yang menyala tapi tidak terbakar itu yang luar biasa. Maka dia berpaling sana dan rupanya Kepekaan seseorang akan spiritual yang menentukan orang itu, walaupun Musa itu tinggal di Mesir, tetapi kepekaan spiritual dia mengerti bahwa ini tidak biasa. Berpalingnya dia ke sana, maka disitulah ada suara. Anda tahu, suara Tuhan, walaupun sayup-sayup, walaupun desit-desit, bukan ular ya ketika kamu nangkap itu akan mengubah hidupmu. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena saya ngalami berulang beberapa kali. Tuhan berbicara. Tadi siang bilang bahwa dia terima suara Tuhan itu lembut sekali. Iyalah, Tuhan datang ke warna wanita ya pasti lembut. Kalau datang sama Roy sih enggak lembut dia. Roy, jalan enggak lo? Karena pria biasanya mesti diagak kerasin. Tuhan kita ngerti banget. Dia bilang sama istri saya, pergi kamu ke Kalimantan. Padahal tiga bulan sebelumnya Tuhan udah bicara saya, bicara sama saya, saya kasih tahu, tapi dia nggak mau. Setelah tiga bulan kemudian, kami lagi puasa, saya juga aneh lagi puasa bolak-balik dia bawa pisang, ngapain lo bawa pisang? Kepengen makan tapi lupa dia puasa dia bilang. Saya perjalanan tiba-tiba dia bilang, Pak Tuhan tadi ngomong sama saya, ngapain? Yuk kita ke Kalimantan, itu kita lain Tuhan. Saya langsung ajak dia mari, ya pegangan tangan kita berdoa. Tuhan terima kasih kau telah berbicara lengkap sudah, lengkap sudah penderitaan dimulai. <tuh> <tuh> Enggak begitu, ya kita nggak ngerti waktu itu. Lengkap sudah suaramu Tuhan, kami berangkat masih bisa bicara. Walaupun suara itu lembut dan sedikit tetapi mengubah hidupnya. Dari nyonya direktur menjadi ibu pendeta. Oh beda sekali. Kalau nyonya direktur, waduh. Dia nyaman. Kalau ibu pendeta Hong Yam Coba lihat tanya ibu-ibu pendeta Hong Yam enggak. Dan dia enggak tahu dia dilakukan ubah hidupnya sampai hari ini dengan hadirnya dia ya cukup jadi berkat. Itu yang saya mau saksikan karena tadi sambil lalu di mobil dia cerita. Satu hal saudaraku, saya mau kasih tahu buat Anda. Ada satu suara yang sangat-sangat lembut. Itu datang pada saya lembut. Kenapa? Saya dalam keadaan galau. Kalau terlalu keras saya bisa lari. ya Kalau galau Tuhan datang dengan keras bisa kacau. Dia tahu saya lagi galau. Dia tertang lembut. Dia bilang, "Mengapa kamu seperti ini? Bukankah aku telah menyuruhmu? Kenapa kamu memakai aku?" Waduh, saya selama ini banyak memakai dia. Kalau kamu mau, ku pakai, ku jadikan tahun-tahun ke depan kamu tahun kesuksesan. Saya tangkap suara itu dan jadilah seperti ini. Nah apa sih yang saya mau sampaikan bersaudara? Kalau Tuhan sudah berbicara, kalau hati kita peka dengan roh, ketika Tuhan berbicara ada perubahan. Bilang sama kiri, kalau Tuhan sudah berbicara ada perubahan. Dan saudaraku Musa menerima suara Tuhan, maka dia mengalami perubahan. Bukan satu atau dua orang yang dia kerjakan. Karena Tuhan suruh apa? Bawa seluruh umatku dari Mesir. Tahu gak anda? Berapa banyak yang dibawa keluar? Berapa banyak? Kalau Tuhan suruh seluruhnya, pasti seluruhnya dong. Kan ditinggalkan satu pun. Walaupun perjalanannya banyak tertinggal di padang gurun. Itu bukan salah Musa, bukan salah Tuhan. Salahnya yang dibawa itu. Tahu gak anda? Tuhan berfirman kepada kita belum pernah berhenti apa yang disuruhkan kepada kita. Ada satu pesan Tuhan yang melekat begitu kita percaya. Itu datang kepada kita adalah. Jadikan semua bangsa muridku. Bukan jadikan kekayaan bangsa-bangsa datang kepada aku. Kalau kata yang ini semua semangat sekali. Saya akan pindahkan kekayaan bangsa-bangsa. Datang ke lumung-lumungku. Enggak juga salah. Tapi kalau itu yang menjadi fokus itu bermasalah. Nah oke okay, saya langsung saja cerita ini. Setelah dijalankan. Saudaraku, segala mujizat terjadi, segitu banyak orang keluar dari Mesir, dan saudara Musa adalah orang yang hebat, perang juga hebat. Dia sadar semua itu dilakukan semata-mata. Kenapa kasih karunia? Karena kasih karunia itulah sebabnya ini dia berdoa, Tuhan. Saya bisa bawa orang sebegitu besar keluar itu karena kasih karunia. Tapi saya tahu perjalanan hidup saya tidak hanya sampai di sini. Masih ada tantangan demi tantangan ke depan sampai kepada tanah perjanjian. Itulah sebabnya aku perlu tinggal dalam kasih karuniamu. Karena itu dia berdoa, Tuhan tunjukkan jalanmu supaya saya apa? Mengenal engkau. Kata kunci daripada kasih karunia adalah mengenal engkau. Pengenalan akan Tuhan itulah membuat kita melekat kepada apa? Kasih karunia. Kalau orang yang kenal sama Tuhan masih bisa berbuat dosa, saya nggak ngerti itu. Memang betul. Kasih karunia tidak akan pernah setengah jalan kasih karunia membawa kita pada kekekalan saya setuju orang yang mengalami kasih karunia pasti selamat saya setuju orang yang mengalami kasih karunia segala sesuatu diproleh saya setuju kasih karunia dia dapatkan karena dia mengenal Tuhan karena dia mengenal Tuhan dia nggak akan pernah menjadikan Tuhan di hari Minggu di hari biasa hantu ngerti enggak? lalu menggunakan panji kasih karunia dipikul karena kasih karunia ada pengampunan saya setuju tetapi orang yang kena Allah nggak mungkin paham nggak orang yang mengenal Allah tidak mungkin melakukan sesuatu yang kehendak dia orang yang mengenal Allah pasti melakukan sesuatu seturut dengan dia itu Tuhan. Maka itulah mempertebal, mempertinggi standar daripada kasih karunia. Hei dengar, kasih karunia standarnya tinggi bukan barang murahan. Hari-hari ini kesalahan pemahaman kita menurunkan standar kasih karunia. Seturut ketidakmampuan kita. Kita tidak mau mengaku Tuhan itu punya kekuatan, sehingga kita merasa kita tidak mungkin. Kita turunkan standarnya, seakan-akan kasih karunia itu secara permisif, kata Ahok, seperti tante dan om. Datang semua boleh, padahal lagi batuk dikasih makan es, kasih gorengan. Saya dikasih gorengan, saya sadar, saya juga lagi batuk. Saya nggak mau, padahal itu barang kesukaan saya. Percaya diri boleh, tapi tahu diri juga dong. Wah, uh, tapi nggak beriman, siapa bilang saya tidak beriman. Justru karena saya beriman, saya tidak mau. Karena iman tidak boleh lepas dari tanggung jawab. Iman itu bukan orang buta, main nabrak aja. Saya beriman itu barang saya dapatkan, gak tahu istri orang didoain hilang kiri karena mau. babe nggak ngomongin kamu loh maka jangan coba-coba ngelirik sana ngelirik sini cari barang orang gitu loh halo nah saudaraku itulah sebabnya begitu dia berdoa Tuhan bilang apa nah ini berikutnya ini pendahuluannya udah panjang banget ya tolong dibaca dua tiga Nah, Bapak Ibu, kata Alkitab, "Oke, okay, kalau kamu mau tetap tinggal di dalam kemuliaanku, mengenal Tuhan tinggal dalam kemuliaanku, maka engkau akan mengalami yang namanya kasih karunia." Oke, okay? tapi enggak ada ya enggak ada sekolah teologianya, enggak ada aturannya. Kalau ada Tuhan pasti kasih tahu. Pergi belajar sama Simon, pergi belajar si A, si B. Enggak ada. Bilang apa dia? Dia bilang apa? Aku sendiri yang membimbing kamu. Sekali lagi. Aku sendiri yang akan membimbing kamu. Eh kasih tahu kiri kanan. Eh Tuhan yang sendiri akan membimbing kamu loh. Bilang, Tuhan sendiri membimbing kamu. Sekali lagi, Tuhan sendiri membimbing kamu. Sadar, bukan Tuhan membiarkan kamu jadi kambing. <tuh> ya, membimbing gitu. Kambing sama bimbing itu akan mirip-mirip. Artinya kalau kita dibimbing Tuhan jangan jadi kambing, nanduk sana nanduk sini. Terus pertanyaannya di mana Tuhan? Siapa yang mau dibimbing Tuhan? Tolonglah berkata. Sudah siap? Saya akan doakan. Karena Tuhan ada di sorga. Kalau kitab saya bilang gitu kok. Yesus harus diam di sorga. Sambil menanti apa? Pemulihan segala sesuatu. Siapa yang mau dibimbing Yesus di sorga? Tidak ada yang mau lagi. Takut. Kalau saya bilang ke Megamo semua mau. Nah kita lihat. Keluar dari pemikiran seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana cara Tuhan membimbing kita? Di dalam Mazmur pasal 119 ayat pertama begini bunyi ya. Tolong bacakan. Dua, tiga. Apa kata Alkitab? Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah. Nah ingat, kenapa tidak bercelah? Tentu ada kolerasinya. Terkadang kita nggak mau bercela susah banget. Kita jaga. Saya nggak mau, saya nggak mau, saya mau, saya mau, saya nggak mau, mau, saya mau, saya nggak mau, mau, mau. Akhirnya mau dan nggak mau tuh kayaknya dekat-dekat banget. Ya kan? Nggak mau, ah mau. Eku Hiday bilang apa? Apa? Yang miau itu. Nggak <laughs> mau, nggak mau, mau. Kayaknya Beda-beda tipis bahkan ya. Karena kita berusaha dengan daging. Saya tidak mau berbuat dosa. Saya tidak mau bohong. Saya tidak mau. Semua gak mau, gak mau. Akhirnya mau juga. Dan ayat ini masih ada tambahannya. Karena itu koma. Kenapa orang tidak bercelah. Nah berikutnya dibilang apa? Yang hidupnya menurut apa? Hukum. Hidupnya menurut taurat Tuhan. Taurat itu apa? hukum kebenaran. Bilang, sebenarnya kamu tidak berbuat dosa bukan karena kamu mau tidak berbuat dosa, tetapi karena kamu selalu hidup seturut dengan hukum firman yang kamu baca pagi tadi sudah saya sampaikan tidak saya ulang lagi, sehingga itu sudah menguasai secara psikis, secara fisik, secara spirit, maka kau tidak berpikir pun roh itu akan berpikir untuk kamu. Kamu belum sempat berkata-kata, roh akan berkata-kata. Kamu belum sempat hindar, dagingmu akan narik kamu hindar. Secara manusiawi, orang Shaolin atau orang ahli psikologi, dia bisa tuh. Rudi Hartono saya ambil lagi kutip, mudah-mudahan dia nonton. Dia pernah berkata, saya 8 kali juara dunia. Emangnya saya pergi ke gunung betapa ada banyak orang juara dunia. Pengen juara dunia pergi ke gunung sana, gunung sini. Padahal dia tinggalnya di gunung sari doang tuh. Enggak, enggak, enggak di Jawa dia. Ya. Di kudus dia tinggalnya. Bagus lagi ya. Tinggal di kudus. Nah, saudara saya ingat dulu, zaman dulu kalau pertandingan bola di kampung saya. Waduh bawa minyak babi segala macam. Iya <laughs> kan? Iya Pak, ya. Katanya Pak di sana pakai ini, sini pakai ini lah ya kalau yang pakainya takut sama babi. Lah, yang yang Kristen saya tanya, babi mau makanan dia? Gue bilang, ada-ada <laughs> aja ya. Nah saudaraku, dia bisa juara bukan karena mistik. Dia bilang apa? Dan dia latih biasanya malam hari. Saya pernah dikasih tahu sama seorang sahabat saya, pemusik. Dan waktu dia latihan musik Ya, dia bagaimana mainnya. Tapi saya nggak usah cerita itu, saya cerita ini aja. Dia latihan, dia pukul bola, dia bilang sampai dia tutup mata. Dia latih yang namanya memori, memori ototnya sampai terbentuk. Pernah Anda alami enggak? Lagi jalan tiba-tiba ada kayu jatuh, Anda bisa menangkis. Pernah enggak? Kalau enggak pernah berarti apa? Tandanya Anda punya masalah dengan refleks tubuhmu. Ya kan? Saya pernah lagi ambil gelas mau jatuh. wah ketendang ya. Udah ketendang apa? Langsung jatuh ke pot ada tanahnya nggak pecah. Ih hebat sekali ya. Uh, ngulangin lagi. Coba-coba uh, aja pecah tuh barang. Ya kan? Sering kita ngalamin kan? Nah itu namanya reflek tubuh kita. Itu bisa dilatih Bapak Ibu. Kalau Shaolin itu pakai sumpit. Yeah. Masih ada sedikit. Ya artinya kecepatan itu dilatih sampai dia. Itu, nah bapak ibu sebenarnya ya sebenarnya kita mengajarkan kepada kita ya bahwa hukum Taurat itu kalau kita perkatakan itu akan mempengaruhi tiga arah baik secara roh, jiwa maupun tubuh. Jiwa kita akan apa? Terinstalasi pengetahuan, tercerahkan. Secara roh, di alam roh kita membentuk sebuah kekuatan yang mempunyai hubungan dengan perkataan. Satu hari saya akan bicara tentang perkataan. Anda pikir kalau Anda ngomong, cuman hanya keluar saja. Omongan saya ini, itu bisa didengar di Amerika loh. Halo? Percaya enggak? Saya lagi ngomong di Amerika bisa nangkap. Gimana ceritanya? suara saya masuk sini, dimodulasi, ditransmikannya menjadi frekuensi sampai ke Amerika. Karena ada medianya. Anda pikir alam lo tidak ada. Oh ada itu. Waktu kita ngomong secara metik. Itu masuk di alamnya. Terbentuklah sebuah kekuatan. Dan itu yang akan. Maka itu perkataan-perkataan itu penting sekali Bapak Ibu. ya Itulah sebabnya Alkitab katakan orang yang tidak bercelah hidupnya pasti bahagia. Bilang, tidak bercelah hidupmu pasti bahagia. Karena kita bilang, kalau Anda punya uang, harta banyak tapi hidupnya ada celah. Mungkin sih uangnya bisa beranak bahagia. Tapi saya ngajamin seberapa lama Anda bahagia. Coba-coba aja. 500 tri, apa? 500 miliar Anda dapat. 700 miliar Anda dapat sekarang lagi bermasalah. Bahagia nggak waktu dapat? Bahagia banget. Sebenarnya itu bahaya. Kenapa? Kau dapatkannya itu pertanyaannya yang tahu tuh kamu. Benar atau tidak? Ketika kamu lakukan sesuatu tidak benar Bapak Ibu, Mungkin hari itu kau dapatkan bahagia. Tapi engkau sedang membina. Atau menampung. Atau menumpuk bahaya. Eh paham gak maksud saya? Jangan saya ngomong udah capek. Aduh. Pendeta. Ini penting sekali. Itulah sebabnya. Selain daripada kemampuan otak kita dan kemampuan fisik kita, ada kemampuan roh. Ngapain kita mesti merenungkan firman Tuhan dikatakan. Nah di ayat berikutnya sih. Ayat kelima. Firmanmu pelita bagi kakiku terang bagi jalanku. Rupanya firman Tuhan itu adalah pelita. Biar, firman itu pelita. Ketika saya baca air ini, saya bertanya-tanya, kenapa Tuhan pakai istilah pelita dan terang? Dia nggak bilang pelita saja atau terang saja, rupanya pelita sama terang dua hal yang sangat berbeda. Betul, sekarang ini ada pelita yang juga terang, tapi tidak bisa membuat daerahnya terang. Hanya menerangi. Di Jakarta banyak, terutama di Momol. Ada daerah-daerah yang mewah, modern, tapi dibuat kuno gitu loh ya. Kelapa gading ada. Lalu dipasanglah Pak Trongkeng namanya ya. Apa, apa namanya labu apa? Petromat. Ya petromat ya atau obor pelita kesannya memang pelita juga saya lihat terus saya iseng saya coba pegang yang ya, katanya bolam yang itu sih terang tetapi tidak bisa buat yang lain jadi terang Anda coba ambil lalu ada rumput yang kering Anda sundutkan, nyala nggak nggak nyala itu namanya terang kekinian kasih tahu kan kamu jangan terang kekinian kita keren kekristenannya haleluya. Oh haleluya. Tapi kita tidak bisa nerangi orang lain. Kita tidak kita bisa nerangi kelihatan kita jadi Kristen, tapi kita tidak bisa buat orang jadi terang. Ketika kita pergi dia nyala, itu yang penting Bapak Ibu. Kemarin saya bilang sama satu saudara saya, perkataan yang sederhana, Tuhan berikan kepada saya sama samanya. Itu membuat seorang bapak menyala sampai hari ini. Saya kaget, saya cuma bilang begini aja, Pak: dengar baik-baik. Injil itu pemuritan, pemuritan itu injil. Siapa kita? Kita kan Kristen, kan? Karena kekristenan kekinian, kita lupa kata dasar kekristenan. Sebenarnya, kata dasar kekristenan adalah seorang murid yang memiliki. Injil sehingga dilihat orang itu menjadi apa? Para kretos. Itu di bang Kristen. Dasarnya apa? Dasarnya memang dia adalah murid. Kenapa? Karena murid itu memberitakan baik. Seorang murid kemana pergi itu dikagumi oleh orang sekitarnya. Walaupun mereka nggak lihat Yesus, tapi mereka lihat pribadi Yesus ada pada mereka-mereka itu. Sehingga dia bilang, hei ini para Kristus. Maka jadilah Kristen. Pertama kali di Antioquia. Jika kita tidak tahu. Kita menyanang predikat Kristen. Terkadang kita bukan buat orang terang. Tapi kita juga menggelapkan orang oleh karena terangnya kita yang samar-samar atau lampu kekinian tahu lampu keginian? Pelita yang tak bercahaya. Pelita yang palsu. Pelita itulah perlu ada cahaya. Pelita bagi kakimu perlu ada cahayanya. Terang artinya apa? Menyala. Ada apinya Bapak Ibu. Ya, ada apinya. Sebab itu saya sangat setuju dengan beberapa hamba Tuhan mendapatkan pesan Tuhan begini. Satu hari Bapak Ibu orang-orang karismatik yang selama ini teramat yakin dengan cara atau gaya spiritismenya, gaya rohnya dan akan kehilangan arah. Akhirnya Tuhan akan pakai mereka-mereka para teolog. Sebab karena mereka sudah hidup di dalam kebenaran. Pelitanya sudah ada, walaupun belum ada api, tanda petik nggak semuanya. Tetapi ada sebagian orang yang mengaku api, tetapi apinya bola, bukannya api yang hidup. Justru orang yang mengaku dia hidup di dalam roh, kalau tidak di dalam kebenaran, rawan namanya penyerongan. Dikit-dikit roh, dikit roh, pas saya ini orang karismatik kok begini nggak bahaya kalau saya bukan orang karismatik udah diusir dari sini kali bener orang karismatik yang hanya roh tidak berdiri di atas dasar iman yang benar iman kan konstruksinya sudah tahu ya jelas ya kita roh dihasilkan dari konstruksi iman yang benar bukan dihasilkan dari perasaan itu mistik bapak ibu mistik itu rasa-rasa iya ya tertekan banget di sini ya. Aduh, berat banget. Hei, ketika Anda merasakan Anda perkatakan jadi itu barang. Maka jangan sembarangan bilang. Anak-anaknya jangan terlalu nubuatin yang enggak enggak bilang kamu pasti hebat karena Tuhan sudah pakai kamu. Kamu lahir aja sudah Tuhan berikan kamu bisa lahir. Ya kan pasti Tuhan akan memberkati kamu. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, dari situlah saya punya pemahaman begini. Artinya firman Tuhan sama-sama kita baca yuk. Dua tiga. Firman Tuhan adalah pelita bagi jalan kasih karunia. Setuju dengan saya enggak? Tadi Tuhan bilang apa? Aku yang akan membimbing kamu. Pakai apa? Pakai firman. Supaya kamu mencapai kasih karunia. Seharusnya kamu memiliki pelita pelita. Sekali lagi, pelita. Tapi pelita yang bercahaya. Cahaya model apa? Lanjut. Saya percepat aja lah. Yang pertama, hidup penuh bijaksana. Kalau Anda mau pelitamu menyala, hidup apa? Penuh bijaksana. Baca ayat ini Bapak Ibu, dua tiga tuh ada perumpamaan sepuluh wanita saya ambil satu ini lima bodoh lima bijaksana tanya kamu yang mana <gifat> saya pasti yang bijaksana ntar dulu kita lihat aja kita cek cek aja dulu yang bijaksana atau yang bodoh nggak enak lah kalau saya ngomong ya ah kita bilang apa yang bijaksana selalu apa ada solusi yang bodoh apa? Alasannya banyak. Anak gua masih kecil, gak bisa ke gereja. Itu bodoh tuh. Gue punya kerjaan banyak. Tahu gue doain supaya kerjaan habis. Supaya bisa ke gereja. Dulu ini nih. kata bulan kapan. Penatua saya satu ini agak unik. Dia mau datang namanya Jonas Swissa. Dia kalau khotbah dia bilang siapa yang punya anak lalu menghalang-halangi ke gereja. Saya doakan anaknya diambil sama Tuhan. Oh semua Saya nggak ngomong gitu ya. Saya cuma pinjam kalimat dia. Kalau anda yang tersinggung maafin saya. Nanti dia datang bisa ngomong. Ngomongnya keras tetapi lembut orangnya. Firman Tuhan ini terkadang memang keras tapi sebenarnya adalah menghibur dan menolong kita. Ada apa enggak? Itulah sebabnya, saudaraku, berikutnya lagi baca yang ketiganya dua tiga. Yang keempat baca. Yang berikutnya lagi yang enam. Ya sekarang lompat ke yang lapan. Lompat lagi yang sembilan. Lalu saya memberikan share. Bisa ngerti ya kalau Anda baca ya. Dan ini tuh soal perumpamaan tentang sepuluh wanita yang bijak sama yang bodoh. Lima bijak sama yang bodoh. Yang bijaksana dia bukan sekedar percaya diri, dia tahu diri. Kenapa? Untuk berjumpa dengan sang mempelai itu tidak bisa ditakar. nggak ada parameternya. nggak bisa diukur dengan perasaan. Waduh lama banget Tuhan nggak datang. Gue tiduran. nggak bisa begitu bro. Untuk menantikan mempelai itu perlu persiapan terus menerus percaya diri boleh. Tapi tahu diri. Bilang tahu diri coy. Terlalu banyak orang itu percaya diri. Gua kan sudah penuh roh kudus kapan? 30 tahun yang lalu. Sekarang apa? Penuh roh kudus. Ngomongnya aja gak jadi berkat. Tapi masih karismatik banget. Ya, alasan sana sini. Tahu malam ini saya nyerang orang yang banyak alasan. Kalau dikasih apa nggak bisa, nggak ada yang bisa, nggak bisa. Hei, kalau anda bilang nggak bisa berarti anda memang sangat amat bodoh karena memang nggak bisa. Bilang saya bisa karena Tuhan yang suruh. Kalau saya gagal bukan berarti saya gagal, saya sedang belajar. Kamu sih begitu, ya kan? apa semua bisa belum mencapai bukan berarti kita bodoh kita sedang belajar jangan takut gagal sebab gagal bukan waktunya sudah kiamat gagal merupakan adalah apa penemuan titik-titik bukan titik puspa titik-titik menuju kesuksesan kalau titik puspa juga sukses hmm, sukses nenek-nenek tapi masih ibu-ibu Jangan kita, ibu-ibu jadi nenek-nenek. <tuh> Oke okay, Bapak Ibu. Nah di situ dikatakan orang yang bijaksana sadar bahwa dia perlu terus apa revilit apa revitalisasi terus tentang roh. Pernah sekali waktu para murid mengalami sebuah tantangan yang berat itu tercatat di dalam kisah para rasul pasal yang keempat. Sehingga mereka sangat ketakutan lalu mereka kumpul. Lalu mereka bilang sama Tuhan kami tidak mengerti apa harus kami lakukan. Sebab pembesar-pembesar berdiri menentang engkau yang kudus. Hari ini kami minta Tuhan ulurkan tanganmu. Berikan kami kemampuan dan keberanian untuk Memberitakan kebenaran Maksudnya gini, dan bahasanya untuk menjadi saksi bahwa masih ada Kristus di dalam diri kami. Tapi, terjadi di kisah 4.31 tiba-tiba Roh Allah turun, dan Alkitab bilang, "Mereka tumbuh keberanian, bukan ketakutan. Orang yang penuh Roh Kudus, orang yang selalu berani." menghadapi sebuah tantangan tapi dalam konteks kebenaran kalau anda berani lalu masuk ke kamar lalu buka cek satu miliar dua miliar tiga miliar tutup masalah selesai saya katakan udahlah gak enak kalau saya ngomong terka sendiri apa yang saya mau ngomong ngerti enggak? bukan hebat Selesaikan masalah yang tidak boleh diselesaikan tetapi Anda menggunakan uang menyelesaikannya, itu bukan orang hebat. Kalau orang hebat duduk di situ, kamu salah. Iya, salah. Tapi saya tidak bermaksud berbuat salah. Tapi kalau saya salah memang itu harus dikenakan hukuman, saya terima. Tetapi kalau memang karena kemurahan hati, saya dibebaskan supaya saya bisa berbuat yang lebih baik lagi. Itu adalah suatu pertimbangan. Satu hari saya karena buru-buru di kelapa gak eh, di kelapa di saya mau belok saya nggak tahu tuh polisi dia biasanya kalau polisi kan diri tengah jalan dia ya, dia ngatur ini nggak tahu dari mana munculnya ya, saya pikir ini memang kayak ribcu aja kayak pengangkatan gitu loh ya saya jalan salah dia dia nggak kasih tahu tiba-tiba saya belok langsung ya udah kenapa tigung ya memang saya tigung pak Anda tahu kesalahanmu Ya, saya nggak tahu kok. Saya tahu, saya nggak tikung, Pak. Mana simnya? Saya kasih. Semua lengkap. Anda tadi belok begini, Anda salah. Oh iya Pak, saya bilang saya juga baru, -baru kali pertama Pak belok di situ Pak. Saya buru-buru karena waktu itu saya mau khotbah di Citra kalau tidak salah. Karena buru buru khotbah Citra, saya takut terlambat. Saya mau khotbah Pak. Oh bapak pendeta, iya. Dia bilang saya tilang atau bagaimana caranya nih? cara Bapak yang terbaik bagaimana? Waduh, ya gitu aja kan? Dia bulak balik, bulak balik, bulak balik. Saya bilang gini pak, ya saya sudah ngaku salah pak. Kalau ada kemurahan hati, izinkan saya terus pak, saya bisa berhut bapak. Ah, kalau begitu boleh juga dia bilang, saya ampuni kamu, doakan saya ya. <laughs> Tapi satu kali saya ketemu dengan saudara saya, ada satu teman saya bawa saya, dia juga di print juga, turun. Wah ribut pertama sih ribut dulu. Tuh terakhir saya bilang, gimana? Udah selesai. Tilang? Enggak. Titip tilang. Berapa? Eh segitulah. Saya bilang dari mana rumusnya ada titip tilang? Lah kamu ciptakan sendiri kali itu. Dia senyum-senyum. Ada zaman kini mana? Oh. Di gereja apa? Haleluya, haleluya. Ada seperti itu, Bapak Ibu. Tapi di gereja bersaksi semua tepuk tangan. Tuhan menolong oleh kasih karun. Saya katakan, eh, Tuhan yang mana? Kasih karun tidak akan pernah keluar dari apa? Kebenaran, pemusik ke atas ya membuktikan saya sudah mau berakhir walaupun masih setengah jam. <laughs> ya, kita lanjut lagi yuk. Kita lanjut lagi. Berikut ya Bapak Ibu. Boleh dibuka. Yang kedua. Tadi apa? Penuh bijaksana. Bagaimana kita bisa penuh bijaksana Bapak Ibu? Nah. Alkitab katakan supaya pelitamu penuh dengan api atau minyak harus bijaksana. Bijak orang yang bijaksana selalu membawa pelitanya penuh dengan apa? minyak. Bagaimana penuh minyak? Maka inilah yang kedua. Tolong bacakan di dalam Efesus pasal yang ke 5 ayat 18. 23 Pelita itu berbicara apa? Kebenaran. Bilang, pelita bicara apa? Kebenaran. Minyak berbicara apa? Roh Kudus. Kalau anda mau pelitamu kebenaranmu bercahaya harus apa? Penuh dengan Roh. Bilang penuh dengan Roh. Maka tadi saya katakan ada namanya apa? Revitalisasi. Selalu ada refillnya. Harus ada namanya update kembali terus menerus. Jangan kita cuma percaya diri. Tapi setahu diri. Kita terus adakan satu tolak ukurnya saudaraku. Bagaimana kita penuh roh kudus? Mari kita lihat. Buka ayatnya. Tolong dibacakan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita selalu revitalisasi, revitalisasi kembali update terus kita? Kata Alkitab, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing mendirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, karunia Roh Kudus tidak bisa dibeli dengan kita selalu melayani. Roh Kudus tidak akan pernah datang kita rajin pelayanan ke hulu ke hilir roh kudus itu bisa datang kepada tempat yang benar. Artinya cek and cek. adakah sesuatu yang tidak benar. Kalau ada perlu namanya repent, bertobat. Tuhan Yesus saja melakukan karya seperti itu. Bilang perlu bertobat. Bapak Ibu tahun lalu awal tahun perdamaian saya selalu ajarkan jemaat Tuhan bertobat itu jauh lebih baik daripada kita berobat. Saya merasa saya salah. Kepada siapa saya bersalah? Kepada Bapak saya di sorga, saya mohon pengampunan. Begitu mohon pengampunan, Tuhan kasih tahu pada Bapakmu yang ada di bumi. Saya datang ke Bapak saya, saya sampaikan kesalahan saya. Saya minta didoakan. Justru dengan seperti itu ada namanya berkat timbal balik. Saya diberkati dan dia juga diberkati. Itulah namanya kesalingan hidup dunia ini. Gereja itu bicara saling. Saling mau berkati apa? Harus saling mengaku dosa, saling mendoakan. Maka saling diberkati. Beri kemuliaan Allah kita. Yakobus mengajarkan seperti itu. Kata gereja bicara kesalingan. Jadi bukan saling menjatuhkan tapi saling mengakui. Ya. Terus lagi. Nah, ini Tuhan Yesus ketika Ia juga dibaptis, Alkitab katakan begini, ini bagus sekali ada ini. Sama-sama baca yuk. 22-nya dibuka. Nah, perhatikan baik-baik. Kata ketika Yesus dibaptis dan sedang berdoa, ingat, sedang berdoa apa yang terjadi? Langit terbuka. Doa orang yang repent, orang yang menyadari dirinya salah malam, bisa berkata, "Kalau kita selalu pakai alasan, saudaraku, lalu Anda kecewa perkataan saya, saya katakan, 'Langit jadi tembaga.'" Kalau tembaga bisa dikeruk lalu kilon masih bagus. Itu istilah Alkitab. Doanya cuma hanya tabrak di langit-langit bukan terobos ke sorga. Sampai di internet. Langit-langit lagi mantap tuh. Hanya sampai di mungkin di celah-celah genteng gitu loh. Ada mentoknya. Kita bawa kemarahan terus. Maka gereja pecah belah. Pandai khotbah punya uang. Khotbahnya singgung langsung pecah, bangun gereja lagi. Dari mimbar saya berkata, hendalah hamba-hamba Tuhan kita jadikan kekristenan itu mulia. Tidak ada yang benar hidup ini. Yang benar hanya Yesus. Dan kedua, kebenaran gak perlu dibela. Mengapa sih Hari-hari ini begitu banyak suami istri, ribu sedikit cerai, dia pikir cerai selesai masalah kedagingan karena pengen kawin lagi. Ya, bayar. Semua sama. Alkitab katakan mereka sedang berdoa. Kenapa? Setelah mereka bertobat. Yesus bertobat memberikan contoh ketika bertobat sorga terbuka. Bukankah Alkitab berkata manakala di bumi ada seorang yang berbalik kepada aku. Seluruh sorga apain? Sorak-sorai. Coba lihat mukanya. Ada gak sih gambaran dari sorga itu? Sorak-sorai itu sukacita. Ya, mukanya ketekuk gitu terlalu banyak hutang belum dibayar. Lalu apa terjadi? Karena langit terbuka, kata Yakob, kata Yakub, dia melihat malaikat turun naik. Itu zaman dulu. Tapi sekarang toh kita perlu malaikat tapi kita ndak perlu melihat dia turun naik yang jelas adalah roh kudus selalu memenuhi kita maka menjadi kita serupa dengan dia haleluya <tuk> yang terakhir saya bacain aja deh ya tinggal di satu tanggung banget nah ini yang ketiga ayo baca Galatia tiap dua tiga Terus lagi, terus lagi. Yang pertama apa? Penuh dengan bijaksana. Yang kedua apa? Penuh dengan apa? Roh kudus. Yang ketiga apa? Berjalan dengan roh kudus. Oh kita kalau sudah penuh roh kudus. Ya. Anda kalau punya duit aja gak pernah di rumah terus lah. Paling dia naiklah karabian gitu loh ya kan. Holy moon. Ya ini mau pergi ke Cina nih ya. Oh kita jalan-jalan. Ya namanya punya duit boleh lah ya kan? Gak salah toh kalau punya duit, kalau gak punya duit jalan-jalan masalah. Nah saudaraku maksud saya kalau anda penuh roh kudus harus berjalan apa? Roh kudus itu tidak pasif, roh kudus apa? Aktif. Roh kudus akan memimpin kata, aku akan mengutus roh kebenaran. Ngapain dia? Membawa kamu ke sebuah ruangan lalu betapa di sana. Supaya palamu besar. Dan badanmu besar, begitu ngapain? Aku akan mengutus roh kebenaran akan melit. memimpin kamu ke seluruh kebenaran. Berarti, roh kudus tidak diam. Bilang, roh kudus tidak diam, maka dikatakan apa hidup oleh roh? Baiklah, kita juga dipimpin apa oleh roh. Hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menurut apa? Keinginan daging. Daging memang sakit. Kalau dicuit, tonjok. Ya Pak ya? Ada seorang hamba Tuhan. Saya cuma nasihati. Langsung dia cari pembelaan sana sini. Saya bilang ngapain sih lo? Gua nggak salah, maka gua nggak bisa terima. Ya kalau enggak ya udah. Anggap saja itu cuma hanya berita hoax. <girly> ya kan? Ya hoax enggak salah ya. Hoax aja gitu. Hoax gitu. <girly> Tetapi wah nggak bisa terima sana sini cari pun apa jadi kerusuhan. Saya udah bilang kebenaran harus usah dibela. Saya cuma menyampaikan katanya kamu seperti ini. Kalau memang nggak benar ya sudah ampuni dia. Kita cap syukur kepada Tuhan. Wah nggak bisa mana harga diri saya berapa sih harga lo? Ya kan? Harga dia tinggi banget. Bilang sama kiri kanan, harga lu berapa? Baru sentuh sedikit harganya kayak udah 56. Ya. Nah, ini dia. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu. Artinya, apa kalau kita berjalan, roh kudus saya mau katakan, "Nggak ada yang namanya letih, lesu lelah, dan berbadan berat." Eh, salah, ber -ber 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 berbeban berat, <g llegar> maaf ya, yang badannya berat-berat, tapi saya juga gitu. Nggak ada ready for you," siap untuk laksanakan, jas apa? Roh Kudus, kau hadir di sini. Nah dia, kalau yang beginian. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus. Ku mengasihimu Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku Penolongku diutus Bapakku Tus katakan, Ku buka hati untuk romu Tuhan, Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jangan Hati. Musik mainkan pujian ini dalam, Bapak Ibu Firman Tuhan saya sudah sampaikan kasih karunia merupakan kekuatan ilahi yang bisa membawa orang dari neraka yang seharusnya masuk neraka pindah ke surga sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan oleh kemampuan manusia tapi dimungkinkan karena kasih karunia. Perhatikan, kasih karunia bukan berarti kita lepas tanggung jawab. Ada konstruksinya, yaitu iman. Dan iman tidak pernah datang tanpa ada pengungkit. Iman akan mengejar kepada kebenaran. Bapak Ibu, saya tidak akan menyentuh terlampau dalam. Jikalau perkataan-perkataan saya tadi sempat memperdalam kekecewaanmu, ampuni saya. Tidak punya niat. Jikalau khotbah saya sempat melukai kamu, tidak bermaksud. Tetapi sesungguhnya sedang membersihkan supaya Tuhan bisa hadir dalam hidup Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu terasa malam ini. Saya kok sepertinya ditemplak. Kok saya seperti yang diomongin itu. Dan kerendahan hati cuma satu. Bertobat. Supaya langit terbuka. Doa Bapak Ibu sampai ke surga. Dan setiap kebutuhan Bapak Ibu. Bukan lagi menjadi pergumulan. Itu menjadi tanggung jawab Bapak di surga. Jangan pakai alasan karena sana, karena sini. Jangan pakai alasan penuh bijak, penuh roh, berjalan roh. Mari bangkit berdiri, di saat kita naikkan pujian ini, saya pastikan Tuhan hadir, saya pastikan juga Tuhan akan memenuhi Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu membutuhkan. Bapak Ibu, kalau sudah sekian lama anda mengalami kekeringan, bagaikan padang gurun, seakan-akan kekristenanmu tidak ada arah dan tujuan, dan malam ini atau selama ini menjadi tangisanmu malam ini Bapak Ibu, kau merasakan ada panggilan ilahi, kau ingin dipulihkan, saya tantang anda. Anda boleh maju ke depan sini. Sebelum saya turun dari mimbar ini. Sebelum saya turun dari panggung ini. Saya akan hitung. Angka yang ketiga Bapak Ibu. Saya lari ke depan. Panggilan ilahi buat Bapak Ibu. Satu. Dua. Tiga. Maju. Kalau ada yang mau didoakan. utuslah oh, Anda buka. Buka. buka hati untuk Tuhan yang ada di depan itu. para pelayan Tuhan tolong mereka siapa hamba Tuhan Jangan malam ini ada curan Awal api Tuhan, ada api hati. Tuhan akan membakar anda kembali buka hati untuk gerobak Tuhan. Buka oh, buka hati, api Tuhan sangat Kedua belah tangan terangkat. dan sekarang dalam nama Yesus dalam kumasa, nama Yesus yang kami minta cuma satu roh Tuhan penuhi mereka ketika mereka menyadari membutuhkan kamu dalam nama Yesus dalam nama Yesus dalam nama Yesus ora papa oh papa

Untuk semua cepat Tuhan tangan terangkat dan sekarang terima dua tiga penuhlah. penuh 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 Tchau,